berhasil. Betul. Jadi mendapatkan semua yang kita inginkan itu sukses. Kalau bahagia apa? Kira-kira. Senang. Sudah mendapatkan dan disyukuri. Nah, jadi definisi sukses, ya arti dari sukses itu adalah kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita pengen ini, kita dapat. Kita pengen itu, kita dapat. Kita pengen ini, kita bisa. Tapi ternyata itu tidak dari kita itu bahagia. Ya. Tapi kalau misalnya kita bahagia dulu, sukses itu cepat akan mengikuti. Diteliti dari beberapa karyawan, orang yang bahagia ketika bekerja 18 bulan kemudian gajinya itu naik bisa sampai 2 kali lipat. Berbeda dengan orang yang hidupnya enggak bahagia. Dokter, kalau dia itu bahagia ketika bekerja, maka analisanya itu lebih tajam 3 kali daripada dokter yang enggak bahagia. Jadi kalau misalnya ke puskesmas, kalau misalnya bahagia enggak bu? Kalau misalnya ke puskesmas, dokternya cemberut aja itu, kemungkinan besar analisa penyakitnya itu enggak akhir operasi, oh ngawur dokter saya itu, tubuh saya itu gatal semua, oh kanker. Nah, analisanya itu tidak tepat. Kalau misalnya kita bekerja di dunia pendidikan, anak-anak yang mau ujian itu biasanya, kalau saya di kampus saya suruh teman-teman mau menjamkan mata air sebelum kita ujian, kita menjamkan mata sama-sama, kita ingat momen-momen yang paling bagus dalam hidup kita. Oke, ketika saya ketemu sama istri saya, ya, ya. Ketika mau berangkat kerja terus kemudian dicium dan dipeluk, ya, ya. Ketika di malam pertama, ya, terus kemudian lamuran berpeluk dan istri saya mengatakan, mas, ketika saya bilang kepada istri saya, ma, aku pakai parfum yang mama suka. Terus kemudian istri saya yang balas, mas, aku pakai transfer. Itu adalah momen-momen yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Dan saya suruh untuk ngiyak-ngiyak momen-momen yang bahagia. Ternyata apa? Hasil ujian teman-teman saya waktu di kampus itu jauh lebih bagus daripada pada saat mereka ujian dan tertekan. Padahal memang kerjakan sendiri tidak ada tertekan. Anak kecil, kalau misalnya kita punya anak, terus kemudian sering kita marahi hidupnya nggak bahagia, dia mengerjakan apapun itu berat. Enak, kamu main puzzle, bisa main puzzlenya, bisa. Terus kemudian kita coba, tadi makan apa? Makan coklat, enak gak? Enak. Suka gak? Suka. Siapa yang berikan? Mama. Ya, dikerjakan sama-sama puzzlenya yuk. Ayo, mari kamu kerjakannya jauh lebih cepat daripada anak yang tertekan. Nah, pecah nomor sendiri, pecah nomor sendiri, pecah nomor sendiri. Ketika itu yang terjadi, maka suksesnya itu akan jatuh kita lain. Jadi ketika kita menjalani profesi kita sekarang, kita sebagai istri, terus kemudian kita bersyukur, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membebaskanku dari pekerjaan yang sampai ini memberi diri. Aku sekarang bisa menjadi seorang istri yang baik, aku bisa memfokuskan diri pada suami dan anak. Kalau misalnya yang bekerja, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikanku kemampuan untuk membantu suamiku. Suamiku begitu berat hidupnya, tapi dengan diriku aku bisa membantu kehidupan keluarga. Berarti Engkau telah memuliakan diriku sebagai seorang wanita. Wah gitu. Jadi mesti aku bisa kerja. Sampai apa lo rumah, eh? Ketika itu yang terjadi apa? Kesuksesan tidak bisa diraih. Alah, aku malah kosor-sor kerja nak apa? Pinter bodoh gajinya bodoh. Ketika ini yang terjadi apa? Gaji kita tidak naik, karir kita tidak naik, keahlian kita tidak meningkat, akhirnya apa? Hidup kita pendek. Dan orang yang gak bahagia selama hidupnya itu masa tuanya, mohon maaf, boleh itu sakit-sakitan. Dan itu sering bergantian. Setelah anu, korek. Korek kadas. Nah, setelah kadas, ini hasil penelitian dari Harvard University. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita sukses, tanyakan kepada mereka, nah, kamu pilih jurusan apa di universitas? Aku pilih jurusan ini. Kamu bahagia gak jurusan? Enggak. Ketika mereka mengatakan kenapa, aku gak bahagia, mak, tanyakan lebih dalam, kenapa kamu gak bahagia?
gimana? Nah, kalau misalnya kamu gak bahagia, nah, tolong kamu tulis apa yang membuat kamu tidak bahagia. Terus kemudian taruh di baris yang sebelah kanan, itu apa yang membuat kamu bahagia. Apa yang tidak membuat kamu bahagia, kamu sobek, kamu buang ke sampah. Apa yang membuat kamu bahagia, kamu tempelkan di dinding. Setiap pagi, bangun pagi, kamu lihat, kamu baca, dan ucapkan itu doa. Aku gak bahagia, mah. Karena ketika aku di kampus, teman-temanku itu cepat pelajarannya. Aku lambat. Terus kemudian kamu tulis, nah, kamu gak bahagia itu. Ya kamu inginkan apa? Mah, ya Allah, aku ingin bisa mempelajari hal ini dengan cepat. Bisa mempelajari mata kuliah ini dengan cepat. Aku ingin sukses, aku ingin jadi mahasiswa yang kuno. Itu dituliskan semua setiap pagi dan ditempelkan di dinding ketika dia bangun pagi, diucapkan dan didoakan.